Assalamualaikum teman-teman. Setiap hari Minggu aku akan bagi-bagi followers Instagram gratis untuk 2 orang pemenang. Syaratnya subscribe dan like setiap video terbaru aku, follow Instagram aku di @putrikuki_, dan tinggalkan komentar positif disertakan dengan nama Instagram kalian. Dan aku akan kasih bonus followers Instagram lagi untuk 10 komentar pertama yang menyertakan nama Instagramnya di setiap video terbaru aku. Jadi, ada bonus followers setiap hari dan setiap minggu untuk kalian dari aku ya. Semoga beruntung! Pengumuman pemenang giveaway akan aku umumkan di akhir video ini. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena mungkin aja kalian pemenangnya. Nah, oke, ini udah ada yang masuk ya followersnya. Ini gratis dan kalian bisa lakukan berulang. Siapa di sini yang lagi berburu followers Instagram gratisan? Nah, cocok banget buat kalian tonton video ini, karena aku akan kasih tahu trik dan cara terbaru untuk nambahin followers Instagram kalian supaya followers Instagram kalian naik setiap harinya. Oke, sebelum memulai ke tutorialnya, seperti biasa nih, aku mau ingetin lagi buat kalian yang pengen ikutan giveaway, ketentuannya sudah ada di awal video ini. Jadi kalian tinggal ikutin aja, pastikan kalian udah klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan. Oke, sekarang langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa ya, di sini aku buka dulu aplikasi Instagram dan aku akan cek notifikasinya. Nah, ini dia aktivitasku terakhir di sini ya, 2 jam yang lalu dan tidak ada lagi penambahan. Jumlah followersku saat ini 7.654. Terus kita pergi ke pengaturan lalu pilih privacy. Nah, akun private di sini jangan diaktifkan. Intinya akun kalian harus bersifat public ya, jangan digembok. Kalau udah kita close aja. Terus di sini aku akan masuk ke penelusuran Google. Tapi sebelum aku kasih tahu nama situs websitenya, di sini aku mau tekankan lagi ya, kalian wajib tonton video ini sampai habis kalau mau followersnya masuk. Jadi di sini aku akan kasih tips supaya kalian berhasil masuk ke situs websitenya dan berhasil menambahkan followersnya. Jadi tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, terus kalau mau ikutan giveaway, ketentuannya sudah ada di awal video, kalian tinggal ikutin aja. Oke, sekarang langsung aja aku akan buka situs websitenya. Nah, nama situs websitenya itu adalah followersize.com ya. Kalian bisa nambahin hingga 2000 followers di sini setiap hari. Kita klik aja garis yang ada di atas. Selanjutnya di sini kalian masukin akun tumbal ya. Akun tumbal ya, tips dari aku nih. Pertama, kalian harus masukinnya pakai akun tumbal. Nah, karena masih banyak banget yang tanya apa itu akun tumbal, jadi akun tumbal itu akun Instagram seperti biasa ya, yang normal-normal aja. Jadi intinya dia tuh akun Instagram, tapi kalian tuh buat, tapi nggak dipakai gitu loh. Jadi kalian gunakan khusus untuk masuk ke situs-situs seperti ini. Ya, jadi kalian tinggal buat aja akun Instagram lain gitu intinya. Oke, jangan lupa akun tumbalnya dikasih foto profil seperti ini supaya kalian gampang pilihnya di sini. Karena di sini kita harus klik fotonya. Kalau udah klik fotonya, kita masukin passwordnya juga. Dan satu lagi, akunnya ini tuh jangan diamankan ya. Jangan diamankan supaya bisa masuk. Kalau diamankan, dia nggak bakal bisa masuk. Oke, langsung aja kita klik giris siap. Nah, ini kan akunnya nggak diamankan, berarti otomatis rawan untuk dihack. Nanti setelah kalian mendapatkan followersnya, kalian bisa langsung mengamankan deh tuh namanya si akun tumbal kalian, supaya kalian nggak buat-buat baru akun tumbal lagi gitu kan. Males juga kan bikin-bikin baru akun tumbal gitu, kita harus bikin email dan segala macem. Jadi setelah kalian coba akun tumbal kalian, kalian amankan kembali, atau kalian bisa langsung ganti password supaya nggak dihack juga. Nah, oke, selanjutnya di sini kalian back aja atau kembali ya. Jangan mencet apa-apa. Ini tuh iklan ya, teman-teman. Jadi kalau kalian pencet misalnya hasilkan 5000 pengikut yang warna ungu nih, kalian tuh nggak akan dapat followers ya. Jadi itu tuh kayak hoax gitu di sini. Kalian kembali aja atau back
karena ini situsnya udah berbeda ya dengan yang tadi tuh. Ini aku klik kembali. Nah, selanjutnya langsung kita masuk lagi ke situs yang tadi awal, yaitu followersize.com, dan ini aku kerabat kredit 100, langsung aja diklik ya untuk followersnya. Nah, terus kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan nama pengguna, kalian isi dengan nama pengguna Instagram asli. Nah, di sini pakai yang asli supaya nanti followersnya masuknya tuh ke Instagram asli kita. Lalu kita klik temukan pengguna. Oke, kalau udah betul ini foto profil kita, kita ganti di sini dengan angka 30, jangan diganti dengan angka 100 ya. Karena kalau misalnya kalian ganti angka 100 sesuai dengan kredit atau 150 gitu ya, kemungkinan ya, followersnya tuh nggak masuk, karena aku udah pernah coba sendiri. Tapi setelah aku melakukan riset beberapa kali, yang masuk itu 15-30 jumlah pengikut yang kita isi di sini ya. Tapi aku pernah juga sih ngisi 100 tapi berhasil, walaupun nggak 100 ya dapetnya gitu. Tapi terserah kalian sih, kalau kalian mau cobain 100 juga nggak apa-apa, siapa tahu berhasil gitu ya. Ini hanya apa sih, saran dari aku aja. Oke, seperti itu, dan kita tunggu aja nih prosesnya. Ini aku baru 2-3 followers yang masuk dari 30 followers. Nah, ini aku skip dan udah terkirim 30 followers. Sekarang kita cek aja akun Instagramku ya. Nah, ini udah ada yang masuk 17 followers ya teman-teman tuh. Dan jumlah followersku sudah bertambah. Terus kalau misalnya kalian mau nambahin like-nya, kalian tinggal pilih aja postingan yang mana yang hendak ditambahin like-nya. Misalnya nih, aku mau pilih yang ini ya nih. Oke, yang ini, dan kita tinggal pergi ke titik 3 lalu klik salin tautan. Di sini like aku ada 153 ya. Nah, habis ini setelah kalian salin tautan dari foto atau postingan ini, kita balik lagi ke situsnya. Lalu kalian tinggal klik aja yang bagian atas. Cuman ini kok kelihatan ya yang gambar love 75 tuh, ada tulisan 75. Diklik aja. Taruh gitu. Sorry. Oke, kalian tinggal masukin aja deh di sini tempel URL. Nah, lalu klik postingan temukan posting. Kalau udah, kita cek dulu apakah benar ini postingan kita yang hendak ditambahkan followersnya atau bukan. Kalau udah betul, langsung aja kalian klik mulai pengiriman, atau kalian bisa ganti jumlah like-nya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, habis ini kalian tinggal tunggu aja like-nya masuk, oke? Nah, mungkin segitu aja tutorialku pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Oh ya, terus kalau kalian pengen ikutan giveaway, ketentuannya sudah ada di awal video. Kalian tinggal ikutin aja. Oke, see you next video. Assalamualaikum.